Assalamualaikum para kicomania. Gimana kabar kalian untuk hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya kan kawan. Berjumpa lagi dengan saya Jempol Kicau. Dan untuk kesempatan video kali ini saya masih berada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Tepatnya sedang berdiri di lantai dasar gedung paling belakang kan kawan. Untuk kesempatan video kali ini saya akan mampir lagi ke kiosnya Bro Cinta, karena sudah lama sekali saya tidak mampir kemari kan kawan. Dan kemarin di hari apa ya, bongkaran burung banyak sekali di kiosnya Bro Cinta. Kemarin. Kan kemarin mau syuting, mau itu emang baru datang juga ya. Terus? Karena emang ini lagi antara diriku sibuk dan dirimu terlalu sibuk. Dan mungkin karena sok sibuk mungkin. Sok sibuk berarti ya. Berarti sayanya sok sibuk ya. Kucing ya. Sibuk ya, kamu jangnya yang sok sibuk. Jadi nggak sempat buat nge-review di sini. Ini alhamdulillah udah. Ini di yang rame ini ya guys. Ya, nah gimana Bro Cinta? Dan emang ini stoknya ambil banget kamu jang ya. Nah. Ada apa aja? Banget banyak. Emang juga burung-burungnya emang burung-burung sejuta umat. Dari kalangan bawah oke, kalangan atas juga oke banget. Okay. Jadi pokoknya mantel banget deh. Pokoknya pantauin dari awal sampai akhir. Terima kasih Bro Cinta untuk. Ya. Tapi kabar sehat kan? Alhamdulillah gimana nggak sehat nih? Tambah gemoy aja kan? Tambah gemoy bener. Nah Bro Cinta nih sebentar lagi kan besok puasa ya. Oke, mudah-mudahan kita selalu sehat Bro Cinta ya. Amin Pak. Bro Cinta ada ini ibadah puasa sampai awal sampai akhirnya. Amin. Semoga juga tahun depan masih bisa ketemu lagi. Amin, mudah-mudahan. Oke Bro Cinta, untuk stok hari ini ada stok burung apa saja nih? Stoknya banyak, ambil banget biasa kalau emang di Bro Cinta dan Ekria saya gimana biasa emang stok Kalimantannya yang banyak tuh ya. Kalimantan yang banyak ya. Masanya emang full ambil banget ya kan. Pokoknya tonton awal sama akhir deh biar emang gak ada keraguan itu kan. Jadi sampai puas nonton dari awal sampai akhir dan pastinya jangan di skip ya guys ya. Biar tahu informasi penting-penting dan emang mantul banget. Oke, kalau begitu Bro Cinta. Kita langsung saja pantau ya. Kita langsung review burung yang pertama biasa dari yang kecil-kecil dulu kan mau Bro Cinta. Kemana Bro Cinta nih yang kecil-kecil nih? Ada burung pleci jatimnya. Pleci jatim ya. Tuh. Oh ini pilihan jantan apa gimana nih? Ini tetap masak gitu ya. Pilihan jantan ya. Om Yokan, berarti ini campur ya? Ya campur. Nah ini kan kawan untuk kalian para pleci mana yang lagi nyari burung pleci Jawa Timuran, kalian langsung saja bisa merapat kemari ke kiosnya Bro Cinta ya kan kawan, karena pilihan juga masih aman, di sini ya. Masih tersedia ataupun masih aman. Ada yang mulus, ada yang bondol ya untuk pilihannya. Udah pada ngepur kak. Jadi udah pada ngepur semua ya. Benar kan kau udah pada ngepur. Harga berapa Bro Cinta? Harganya cukup 100.000 aja. 100.000 bebas pilih ya. Kalau emang mau beli apa borongan nih semua bisa diatur harganya. Harganya kan bisa diatur ya. Oke, nah itu dia untuk harga burung pleci Jawa Timurannya ya kan kawan. Kemana lagi Bro Cin? Ini ada biasa kalau emang Bro Cin mainnya tuh yang emang antik-antik. Yang antik-antik yang seperti antik. Bro Cin antik juga ya. Oke, banget, nah ini untuk ini kenari putih panda tapi jambahla ya. Oh, putih panda tapi jambul ini ya. Ya, jambul. Seperti giboso berarti ya? Iya, giboso. Bukan dong. Apa? Gloucester. Gloucester, ya, kawan seperti Gloucester. Giboso yang gini dong panjang. Iya, benar. Dirimu yang pemain kenari masa menatawan diri. Lupa salah ngomong Bro Cin. Yeah. Ini kenari seri loper. Iya, loper tapi emang yang lokal juga ya. Nah. Juga tapi emang yang antik gitu. Antik karena biasanya kan ini kan yang imporan yang Gloucester kan mehong banget ya guys, masih jutaan ya guys ya. Tuh ini warnanya cantik putih panda terus jambul juga ya guys, antik juga. Harganya cukup 250.000 aja. 250.000 ya. Yeah. Oke, tuh, seperti ini kan ya. Kawan, penampilan burung kenari jambul dari seri loper warna pandanya ya. Pilihan jantan apa gimana jantan, nih? Jantan semuanya jantan ya kan kawan. Untuk stok ada 2 ekor saja. Ya, tuh. 50.000 aja tuh. Oke, bebas pilih ya. Bebas pilih kan kawan, harga sama. Dan ini Bro Cinta megang burung apa? Biasa ini murid abadi aku. Murid abadi. Gimana dimaksudnya murid abadi? Ini MA udah magister itu nih. Ini apa? MA nih murid abadi. MA murid abadi ya. Tuh ini pindah.
pindah tempat lah gitu. Seperti kirain mah tadi pegang burung wambi bro cinta. Enggak. Oh ini burung anis kembang. Anis kembangnya betinya ini. Oh dari, yang beti dulu. Yang beti yang dulu. Yang ini. Dulu. Iya kan bilang ternyata ini, masih ini ada. Murid abadi, murid abadi ya. Abadi, berarti kan kawan untuk kalian yang berminat dengan burung anis kembang pilihan ya, betina. Ini kalau mau emang mau ternak atau breeding ya, pokoknya langsung ini. Ini dari bahan sampai udah anteng banget di. Anteng banget ya. Iya. Tuh, bebas ya. Tuh. Gaga ini harga berapa, Bro Cin? Sampai nyonyor udah sampai mulus banget kayak Bro Cin tuh ya kan. Harganya cukup 3,5 nego. Tuh, masih 3,5 nego. Masih bisa nego ya. Masih bisa nego lagi. Oke, itu dia untuk harga burung anis kembang pilihan betina yang sudah dewasanya ya. Ini dari anak sampai dewasa masih ada di sini. Nah, sampai dari giras kok masih betah kali Bro Cin. Iya, emang murid abadi. Murid abadi ya. Oke, kita lanjut lagi kemana Bro Cin? Lanjut lagi, ada juga emang yang ini anis kembang. Batanya juga. Anis bata ya ataupun anis merah. Kita turunin dulu. Oh, macetan. Ini macetan bisa dipertanggungjawabkan ya. Oh, dari sononya. Dari sononya ini anis merah macetan ya. Tapi bisa garansi jantan apa enggak Bro Cinta, berani apa enggak nih? Berani. Kalau kita kan emang wawalan ya kan. Jadi kan kalau emang dari sono macetan dan emang tapi kalau dari kemarin di itu ditempelin sama yang gacor itu kemarin itu apa ngeriwik juga. Ngeriwik juga ya. Nah, seperti ini kan kawan penampakan burung anis merah. Tapi dari posturnya sih oke. Macetannya. Gitu. Posturnya oke banget. Warnanya juga cantik. Seperti ini untuk stok ada satu ekor saja. Bro Cin? Ya, satu aja. Satu aja. Satu aja. Satu aja. Untuk harga berapa? Harganya cukup 400.000 aja. 400.000 ya? Ya. Oke, nah itu dia kan kawan untuk harga burung anis merah macetannya. Silakan yang berminat yang lagi nyari burung anis merah macetan, kalian juga bisa mampir kemari ke kiosnya Bro Cinta yang berada ataupun kios Haji Maruf ya kan kawan. Oke. Yang berada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Tepatnya ada di lantai dasar gedung paling belakang, dekat sebelahnya WC umum ya kan kawan, depan WC, belakang WC umum. Berarti dihapit sama WC umum kan kawan untuk kiosnya Bro Cinta. Ini strategis ya, soalnya kalau mulus tinggal langsung gitu. Tinggal mulus, tinggal langsung aja ya. Kemana lagi Bro Cin? Oke, ini kayaknya emang yang udah kayak gitu kita langsung kan udah bilang stok Kalimantannya lagi ambiar. Total banget ya guys ya. Seharusnya saya kemarin mampirnya kemari pas. Iya, kemarin harusnya. Pas bongkaran ya, pas karena bongkaran. Mungkin saya juga kemarin tidak bisa merapat kan kawan. Ini udah sold out guys. Oh, sold out dari jenis burung apa Bro Cin? Sold out cak ijonya. Oh, cak ijo, berarti cak ijo juga kan kawan di sini tersedia ya. Ini stoknya ambiar banget. Oh, banyak pilihan juga. Dan emang ini dipantau bunyi. Oh, udah dipantau. Udah, oh, udah dipilih-pilih, Bang? Udah. Udah didengerin? Udah. Katanya udah bunyi ya? Serius? Udah gacor. Udah gacor. Untuk harga bisa nego apa enggak nih? Enggak bisa nego. Enggak bisa nego ya. Wah, parah berarti Bro Cinta nih. Enggak bisa nego, Om. Ini kan udah dimurahin. Oh, udah dimurahin. Cak ijo nih, bodinya tuh mayan tuh. Cakep, mulut. Ini harganya cukup 63 aja. Oh, 63 tuh. yang bodi gede ya. Masih iya kan, pasaran masih mahal tuh. Dan emang ini udah aku kan emang jual bahan, tapi kalau bunyi kan bonus. Pokoknya aku pantau deh ngopi sekalian nemenin Bro Cinta ngomong apa. Oke. Ini udah apanya yang udah paling udah pilih-pilih dari AB jatuhnya ke A gitu ya. Oke. Kita tunggu dulu Bro Cinta lagi bungkus dulu ya kan kawan. Tuh lagi di nego-nego. Nah, ini lagi di nego-nego nih. Kayaknya nih. Oke, Bro Cin. Oke. Yang mana tadi yang burung Kalimantannya? Kalimantannya emang stoknya ambiar banget. Ini juga burung-burungnya masih juga umat banget ya. Kita review dari yang emang banyak banget peminatnya. Ini ada kacer Kalimantannya nih. Stoknya juga ambiar banget. Emang baru datang ya, guys. Jadi belum ngepur ya. Tapi kan udah selalu bilang kalau emang kacer Kalimantan ini meskipun emang baru datang, insya Allah enggak
maksudnya nggak begitu resiko lah, gitulah. Jadi emang rawatnya lebih gampang dan emang cepet ngukurnya juga. Jadi pokoknya ini juga stoknya ambiar. Ini ya, ya, untuk ini pilihan burung kacer yang masih bahan kan pengiriman dari Kalimantan ya. Pilihan di sini ada mulus, ada bondol untuk burung kacernya. Stoknya banyak sekali pilihan. Nah, kurang lebih seperti ini penampakan burung kacer Kalimantannya yang tersedia untuk hari ini di kiosnya Bro Cinta. Silakan untuk kalian para kecemannya yang lagi nyari burung kacer yang masih bahan, kalian bisa mampir saja kemari, pilih-pilih burungnya. Siapa tahu ada yang cocok di hati kalian ya kan kawan. Karena untuk hari ini di hari nyepi Rebo ini ya kan kawan, stok burung kacer yang masih banyak di sini, banyak sekali pilihannya. Tuh ini juga kayaknya mau solot lagi apa mau dicek dulu nih? Ya itu kalau emang cocok ya tinggal dibungkus ya Om ya. Nah ini sama pilihan burung kacernya kan kawan. Kacer berapa nih kacer? Pokoknya untuk pilihan burung kacer yang masih bahan dari Kalimantannya, di sini masih banyak sekali pilihannya ya kan kawan. Nah, Bro Cin, untuk harga burung kacer yang masih banyak, kena harga berapa? Harganya ini, kalau emang anu biasanya kan harga 28 mulus, gondol 27 ya. Sekarang karena emang edisi Ramadan ya guys ya, kita turunin aja yang mulus 26, gondolnya 2,5 aja. Berarti yang mulus sekarang 260.000, ya. Yang bondol 250.000 ya. Ini khusus untuk edisi bulan Ramadan ya. Oke, nah itu dia kan kawan untuk harga burung kacernya. Silakan yang berminat yang lagi nyari burung kacer yang masih bahan dari Kalimantannya, kalian langsung saja pantau kemari untuk pilih-pilih burungnya. Dan untuk kalian yang tidak bisa merapat kemari, gimana Bro Cin? Oh, kalau emang tenang aja, kalau emang yang nggak bisa ke sini bisa kirim-kirim juga. Tapi biasanya kalau aku emang kalau yang mau bisa dikirim, dikirim. Kalau enggak, soalnya kan biasanya kadang orang tuh, orang yang kirim tuh ekspektasinya terlalu tinggi gitu. Tapi kalau emang yang bisa kirim, oh om bisa kirim enggak ini, udah pilih yang bagus aja gitu. Oke gitu. Kadang, tapi kadang tuh ada orang tuh udah minta kirim. Yang gini ya om ya, yang parunya inilah, yang bulunya inilah, itulah, apalah kan gitu. Jadi kita kan emang daripada jadi takut bingung, salah ekspektasi, ya, takut salah, bingung, takut salah kan mending datang ke sini. Tapi kalau emang udah minta itu, tapi disuruh datang nggak mau, gitu. Kan bingung. Gitu. Tapi kalau mau dikirim-kirim mah bisa ya. Ya bisa. Untuk ongkos kirimnya ditanggung sama siapa? Pasti ditanggung pembeli dong. Ditanggung kita, pembeli ya. Nah kalau untuk tukar tambah? Kalau tukar tambah juga bisa, asal pokoknya asal sama-sama cocok aja gitu. Soalnya kalau aku lebih ke mau tukar tambah lebih calling-calling dulu. Lebih calling-calling dulu ya. Tukar apa, burung apa, tambahnya diomongin. Kalau emang udah deal kan tinggal kesini, mantau, tinggal kalau cocok langsung bawa pulang lagi. Ya, oke. Kita lanjut lagi kemana, Bro Cin? Gimana? Ini juga tukar tambah ini, tadi juga ada tukar tambahan. Oh, tadi ada. Cak Ijo cewekan sama Cak Ijo jantan lagi. Oh ini ya si abang ini. Ya. Si abang berarti abang tukar tambah. Ya, tukar berarti di sini bisa melayani ya. Ya. Oke ini calling bisa. Oh jadi bisa nego juga meskipun tukar tangga ya. 5.000 kata Pak Haji. Ya. Eh benar-benar Pak Haji 5.000 juga bisa nego Pak Haji ya. Oh. Oke berarti benar kan kawan di sini bisa melayani tukar tambah ya. Bro Cin kemana Bro Cin? Oke kita lanjut karena emang kalau pengen melihara burung ini tapi budgetnya kurang ini bisa jadi solusi juga guys. Eh untuk kacer betina ada nggak? Oh kacer betina alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Perawan-perawan yang dulu aja alhamdulillah habis ya. Laku guys. Oke berarti lanjut ke. Wah kayaknya kalau burung-burung itu mah jomin berarti ya? Ya ini kalau pengen melihara ijo tapi budgetnya kurang ini bisa jadi jalan pintasnya guys. Jalan pintasnya ya. Nah seperti ini kan kawan pilihan burung jomin. Bondol ada mulus ada. Yang bondol ada mulus ada ya. Pilihan jantan yang masih bahan Bro Cin ya. Iya pastinya. Nah ini yang mulus-mulus di sini juga tersedia. Kurang lebih stok hari ini ada berapa ekor Bro Cin semuanya? Aman lah ini buat sampel aja. Ini buat sampel saja ya.
stoknya masih banyak sekali pilihan. Oh, yang trotol, trotol jantan ya. Oke, di sini juga ada pilihan. Betina ada? Betinanya kosong. Betinanya kosong. Untuk harga jomin, pilihan? Oh, ya, harga jominnya mau bondol, mau mulus, kita bandrol harga cukup Rp170.000 aja. Oke, karena emang di sini namanya kita turunin aja nggak apa-apa. Cukup Rp150.000 aja. Untuk jomin ya? Iya, jominnya cukup Rp150.000. Rp150.000 ya? Ya, ya. Oke, nah itu dia kan kawan, berarti diturunin. Ya, edisi spesial Ramadan. Menyambut Ramadan ada, juga. Gitu. Oke. Ada berarti ini yang kecil-kecil nih, cah hijau kecil. Nah, itu kan kan bunyi ya. Ini yang ini bunyi untuk yang bondol. Cah hijau yang gedenya berarti masih banyak pilihan ya. Oh, masih banyak banget. Dan emang tadi juga kalau enang ini juga yang suka-suka emang tantangan yang iseng-iseng aja. Kalau tre kita juga ada pH-nya. pH ya. Oke, untuk cah hijau pH-nya kan kawan. Ini brocin semuanya apa gimana? Iya, semuanya itu. Waduh. Iya, stoknya masih ambil banget kan. Ini kan kawan stok borong cah hijau pH ya di sini pilihannya ambiar sekali. Ini banyak sekali pilihan. Dan untuk segi dari postur juga ini bermacam-macam. Ada yang body big, ada juga yang body medium. Pokoknya untuk borong cah hijau pH kesempatan hari ini buset banyak sekali lah pokoknya pilihannya. Ya silakan untuk kalian para kicomania ataupun para caijomania yang iseng-iseng berhadiah, yang lagi nyari burung caijo dengan harga murah, pasti kalian bisa merapat kemari untuk pilih-pilih burung dari jenis caijo pH-nya ya kan kawan. Untuk harga caijo pH berapa bro Cin? Harga caijo pH-nya kan biasanya emang harga 27 karena ini di Ramadan kita turunin aja harganya cukup 2,5 aja. 250.000. 250.000 aja pH-nya guys, bebas pilih. Mau yang bondol, mulus, bebas pilih guys. Pokoknya harga sama aja ya. Ya sama aja bebas. Yang penting pilih. Tidak ada cacatnya. Ya pasti pokoknya cek and recheck dulu kalau emang ada kurangnya dan emang masih pengen burung itu pasti dikurangin lagi. Pasti dikurangin ya, lagi ya. Oke, nah itu dia kan kawan untuk harga burung cah hijau pH-nya. Silakan yang berminat kalian langsung saja mantau pampir kemari ya kan kawan. Untuk yang paling atas nih rajin bunyinya untuk burung cah hijau pH-nya. Nah itu yang paling atas ya paling pojok. Tuh bunyi. Oke, kita berlanjut lagi buat kalian juga yang lagi nyari burung cah hijau pilihan jantan dan juga untuk pilihan jantan trotolannya juga di sini satoknya masih tersedia kan kawan. Kurang lebih ini contohnya seperti ini. Ini yang trotol tipis ya? Trotol tipis. Trotol tipis dan kalau ya, yang ini yang udah latah banget rajin mantul. Oh ini yang tulisannya mantul, udah rajin bunyi. Iya rajin. Rajin bunyi kan kawan? Suaranya tandes. Ini suaranya apa tandes. Gimana? Tandes. Nandes itu gimana bro Cien? Maksudnya apa ya? Tebel gitu loh. Oh tebel. Jadi maksudnya kan ada yang emang suaranya tipis, ada yang ini suaranya tandes banget, maksudnya mantul gitu. Mantul ya. Oh ini sama tulisannya mantul ya guys. Jadi mantul tulisannya ya. Juga ya. Buat kalian yang lagi nyari burung cah hijau tapi dihitungnya bahan apa gimana nih? Loh, kalau aku mah emang ama aku jualnya bahan, tapi kalau emang mau bunyi mau apa itu bonus. Oke okay, bonus ya. Untuk stok pilihan di mana bro Cien? Oh ya ini benar untuk burung cah hijau pilihan jantan ya. Yang masih bahan. Ada yang mulus, ada yang bondol untuk pilihannya kan kawan. Oh ini ya juga sama yang sudah dipisah-pisah untuk burung cah hijaunya. Berarti untuk kesempatan hari ini di hari Rebo di kiosnya Bro Cinta stok burung Kalimantannya di sini masih banyak sekali pilihannya ya kan kawan. Mulai dari kacer, cah hijau di sini full stok untuk hari ini. Jadi untuk hari besok ya di hari Rebo kalian sambil ngabuburit bisa mampir kemari untuk pilih-pilih burungnya ya kan kawan. Dan ternyata untuk cah hijau pH yang ini tadi di pojok ya. Tadi bunyi kateman isian banyak nih. Aku langsung guys. Ini langsung dibeli apa gimana Pak? Oh langsung dibungkus. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Soalnya tadi terpantau rajin bunyi dan juga suaranya suara katem ya. Murah aja guys. Tuh kan. Tuh cukup Rp250.000 aja. Biasanya 27 ya Bro Cin ya. Oke.
belinya sudah selesai. Tadi stoknya juga udah di. Udah saya lihat, Bro Cin. Dari yang depan-depan. Ah, udah. Ambiar banget. Benar, ya, emang ya. Banyak sekali pilihan ya, untuk burung cahijo yang sudah pilihan jantannya. Emang saya lebih puas datang langsung aja, emang soalnya stoknya lagi ambiar banget. Mau yang gondol, mau nyari yang paruh tebel, muka kayak gini masih aman banget. Jadi emang langsung. Marapatan Sitigus Pak Haji Ma'ruf ya kan, maksudnya ya kan tuh. Untuk harga berapa, Bro Cin? Harganya cukup yang bondol 58, mulutnya 63 tuh. 630. Nego dikit. Kan? Oh, bisa nego juga ya. Iya, nego. Oke, okay, untuk dia kan untuk harga burung yang tropis sama. Tropis sama, yang ini jantan. Nih, kalau ini tropisnya juga masih banyak. Ini ada protol tapi cuma satu lembar. Ini harganya di atas harga PH, di bawah harga nom. Trotol, gimana tadi teh? Nah, gimana Bro Cin? Ini masih trotol, cuma masih trotolnya sih cuma satu. Oh, satu titik saja. Ini kelihatan nggak kan? Yang sebelah mana Bro Cin? Oh iya benar itu ya. Tuh. Ada trotol satu ya, warna hitam kan kawan? Tipis banget, satu helai doang. Tapi emang dari bodinya terus bodinya panjang. Body panjang gede ya, dan paruh juga termasuk panjang kan kawan? Ini dihitungnya? Ini ya, ini dihitung aku cuma 4,5 jam. 450.000 ya? 450.000 cuma satu, siapa cepat dia dapat. Oke, tapi belum berani untuk pilihin atau ngatain jantan ya, karena untuk titiknya ada satu helai ya. Oke, untuk harga cukup dibanderol 450.000 ya kan kawan, untuk burung cahijo di atas PH, di bawah yang jantan ya Bro Cinta ya. Iya. Oke, yang berminat 450.000 aja. Siapa dan cepat? Emang cuma satu aja guys, one only, cukup 450. Oke, nah itu dia untuk harganya. Itu yang mantul kan barusan juga bunyi. Pokoknya untuk kalian para cahijo mania ya yang lagi nyari burung cahijo, silahkan kalian mampir saja kemari untuk pilih-pilih burungnya. Dan kita berlanjut lagi buat kalian yang lagi nyari burung katem. Masteran ya guys ya. Berarti ini katem Kalimantan ya? Iya pastinya. Katem Kalimantan, di sini juga stoknya tersedia kan kawan? Untuk pilihan ada yang mulus, ada yang bondol juga. Nah ini untuk pilihan burung katemnya yang masih bahan tentunya kan kawan? Stok juga masih aman. Masih aman banget tuh juga ada. Tuh itu juga masih ada. Stoknya Kalimantan tuh lagi ambiar banget, guys. Lagi ambiar ya untuk hari ini karena baru bongkaran juga kan kawan untuk hari kemarin. Kemarin kan. Jadi sempat hari ini, guys, tuh kan. Untuk harga katembahannya berapa, Bro Cin? Katemnya cukup 370 aja. 370.000 ya. Mulus bondol? Sama saja. 370 aja. 370 ya kan kawan? Banyak. Oh, yang sudah dipisah juga ada ya. Oke, tapi harga mah sama aja, Bro Cin. Harga sama saja ya kan kawan? Untuk harga burung katem yang masih bahannya. Nah, kan kawan, buat kalian juga kata Bro Cinta yang lagi nyari burung cahijo dengan harga murah ya. Harga itu ya. Tapi murahnya tahu berapa, Bro Cin? Itu harganya kan kemarin ini cuma botak doang tuh. Oh, karena botak di kepala ya. Botak kepala itu. Botak di kepala luka saja, tapi tidak ada cacat yang lainnya. Cuman botak di kepala saja. Untuk harga berapa, Bro Cin? Harganya kan kemarin harganya cuma 500 ya. Karena kebanyakan 500 soalnya emang minusnya gue gak parah, gak apa-apa ya. Aman lah, kalau emang ini juga kalau emang udah numbu semua pasti ketutup gitu ya. Pasti ketutup ya. Untuk harga berapa, Bro Cin, tadi? Harganya tadi emang bisa namanya cukup 4,5 aja ya. 450.000 ya kan kawan untuk burung cahijo seperti ini. Hanya luka di kepala saja, tidak ada cacatnya. Silakan yang berminat, pilihan jantannya ya kan kawan. Langsung saja merapat kemari untuk pantau burungnya. Nah, ini juga sama untuk cahijo yang dengan harga murah. Tapi ini kekurangannya di mana, Bro Cin? Oh, kakinya kenapa? Oh iya, kan ini kakinya kalau kata orang mah mungkin kalau nggak salah pengkang ya. Sebelah. Padahal ini trotol jantan kan kawan untuk burung cahijonya, namun kekurangannya ini di kaki agak pengkang sebelah. Harga berapa yang ini? Harganya tuh cahijo jantan harganya cukup 200.000. 200.000 aja ya? Oke, untuk harga itu dia kan kawan sangat murah meriah sekali. Wah, coba kalau yang sehat Bro Cin kasih segitu harganya. Bro Cinta ulang tahun berarti itu, Bro Cin.
Langsung sold out ya. Oke, kalau ini untuk stok katem ditutupin ya. Kenapa, Bro Cin? Itu katem ada yang memang gak enak badan. Oh, ini lagi meriah. Ya, itu lagi diet, makanya kurus. Lagi diet ya. Kondisi burungnya kurus kan kawan, burung katemnya. Ini dijual apa enggak nih? Harga berapa ini? Harganya biasanya kalau makan buah kan emang aman ya kan. Nah. Tinggal dikasih ekstra putihnya banyak juga insya Allah kayak itu jadi gemuk lagi ya. Ada harapan ya? Iya ada harapan gitu dan emang bukannya bukan lemas banget ya itu masih. Itu masih tapi makan mah normal ya, makan tuh, juga kan kan tuh pisangnya juga lahap. Tuh. Harga berapa Bro Cin? 200 aja. 200 ribu ya? Yeah. Oke, untuk harga burung katemnya itu dia kan kawan cukup dibanderol dengan harga 200 ribu ini saja. Ini katem. Ini juga katem. Nah ini kenapa nih? Kalau itu parunya somplak. Parunya oh iya benar paru atas ya. Paru atas somplak kan kawan, berarti ini juga dijual dengan harga murah berarti. Harga 200. Untuk harga cukup dibanderol dengan harga 200 ribu. Kalau yang normal tadi 370 ribu kan kawan. Dan pilihan burung cak biru yang masih bahan juga di sini stoknya tersediakan kawan. Ini yang masih trotolan untuk burung cak birunya, trotol jantan bukan trotol betina. Di depan, nah ini yang dewasa yang mulus sekali ataupun ada ekornya untuk burung cak biru pilihan jantan. Tentu yang masih bahan di sini juga stoknya masih tersediakan kawan. Untuk harga Bro Cin, harganya kalau yang jantan cukup 350.000 aja. Kalau emang buat yang kandang-kandang aquarium itu cocok banget, soalnya warnanya cantik banget tuh ya kan, warnanya biru mengkilap tuh guys. Jadi emang cocok banget buat aquarium. Bang Arisana sih cantik banget, kayaknya cocok banget buat aquarium cukup 350.000. 350.000. Nah, itu dia kan untuk harga. Gimana gimana? Oh, ada juga betinanya. Berarti bisa pasangan ya? Ya bisa sepasang kan kawan? Jantan juga dua, betinanya juga dua. Oh betinanya juga dua. Untuk posisi di bawah ya? Nah, bawah sama atas tuh. Bawah sama, oh yang benar yang di atas kita deketin dulu. Nah seperti ini kan kawan penampakan burung cak biru pilihan betinanya. Stok jantan ada dua ekor dan betinanya juga sama ada dua ekor saja. Untuk kesempatan video kali ini. Harga betina berapa Bro Cin? Harga betina cukup 200. Untuk harga kan kawan cukup dibanderol dengan harga 200.000. Bro Cin, kita pantau lagi apa? Ya ini ada kakernya yang emang bisa biasa lagi diet juga nih, mungkin besok puasa sekalian diet ya. Jadi. Berarti bukan orangnya yang diet ya, tapi malah burungnya yang diet. Burungnya yang diet. Oke mana Bro Cin? Ada dua berarti stok burung. Oh ternyata kan kawan burung kacer ya. Ini kacer kondisi burungnya kurus. Seperti saya bukan seperti Bro Cinta. Tapi sehat sama kayak yang ujang sehat kan. Iya benar. Bukan lemes bukan. Enggak yang tapi enggak lemes cuman kurus saja untuk burung kacernya. Ada dua ekor saja. Kondisi burung ini mata aman, kaki aman, ekor juga ada. Cuman karena kurus saja. Tapi kan biasanya kalau kacer Kalimantan Kang emang biasanya kalau kurus-kurus doang biasanya aman gitu. Biasanya aman ya. Oke, insya Allah aman. Lagi banyak burung aja jadi aku jual aja gitu. Untuk harga berapa Bro Cin? Harganya cukup 150. Untuk harganya kan kawan, ini bebas pilih ya, ada 2 ya, ekor. Berarti satu ekornya ini cukup dibanderol. Oh, ada 3 ekor. 150.000 ya kan kawan untuk harga burung kacer, mungkin di kios lain mah grade C-nya ya ini seperti ini. Kalau Kalimantan kan berarti grade C. Oke, nah ini juga sama. Ini mah berarti botak doang ya? Ini itu sama kurus. Oh, kurus juga sama untuk penampakan burung kacer dengan harga murahnya. Silakan yang berminat, yang suka sehat, dengan sehat, burung-burung kurus ataupun burung ekstra harus rawatan kalian ya, juga bisa mampir kemari untuk pilih-pilih burungnya karena stok ada pilihan kan kawan. Oke Bro Cin kemana lagi untuk Kalimantannya? Ini stok Kalimantannya biasa ini murai-murai yang lagi hits banget gitu ya kan. Ini ada murai palangkanya. Murai palangka. Oke. Okay. Ya, kita dari review dari yang apa? Cewekan dulu. Oh yang betina ya? Ya betina dulu. Kalau kata Bro Cin tama ladies first ya. Bukan ladies first, ladies first. Oh, ladies first. Bisa enggak? Nah, ini dia kan kawan pilihan burung murai. Palangka. Palangka. Betina. Betinanya ya. Ada stok berapa ekor Bro Cin semuanya? Masih aman banget. Masih tersedia ya. Aman banget, Pak.
Untuk pilihan ada yang dokor, ada juga yang mulus kan untuk burung palangka betinanya. Stok aman, bis. Udah makan per total apa belum, Rucin? Aduh, bahan jangan bilang soal sama pur deh. Oke, masih belum pur ya? Masih bahan. Salah justru malah mati. Oke. Kita kasih tahu rawatannya yang benar gitu aja. Seperti ini kurang lebih penampakan burung murai betina siapannya dari jenis palangka kan kawan. Harga berapa, Bro Cin? Harganya yang gondol dokar cukup 325, kalau yang mulus 350. 350 sama 325.000. Ya. Untuk pilihan jantan mana? Jantannya kita dari gondolnya itu ya, habis ya. Jadi tinggal yang bukung-bukung. Oh, yang bukung-bukung ya, ataupun ekor kurang kan ataupun lagi dokor. Jadi masih panjang. Seperti ini. Penampakan sebagian stok burung murai palangka yang pilihan jantan. Yang masih bahan dengan kata-kata Bro Cinta ini ekor bukung. Wah, cuman ada bayangan. Nah, ini dia untuk penampakan burung murainya. Stoknya juga masih aman kan masih ada pilihan untuk murai palangka pilihan jantannya. Untuk harga ekor seperti ini harga berapa, Bro Cin? Harganya cukup 500 saja, Bang. 500.000 bebas pilih ya. Bebas pilih. Yang penting burungnya yang ekor dorong ya kan ataupun ekor bukung kalau kata Bro Cinta. Yang ekor panjang mulus ada? Yang mulutnya juga pasti ada dong, stoknya ambiar banget. Aman. Dan emang ini aku kasih informasi juga nih sekarang palangka-palangka yang bodil dulu nih sekarang emang beda banget sama yang dulu. Kalau dulu biasanya ekornya pendek-pendek banget dan emang biasanya warnanya juga agak ke kuning kebataan ya. Kan gitu. Sekarang kan merah bata tuh, merah banget. Jadi seperti kan? Benar-benar kayak medan ya, berarti sekarang medan. Ya. Dan sekarang juga emang palangka juga ekornya nyerong-nyerong. Mungkin emang selingkuh sama kan emang Kalimantan sama Malay beda tipis ya. Jadi bener. Mungkin sekarang dia mainnya agak jauhan dikit jadi selingkuh dan emang. Jadi selingkuh jadilah, kawinnya jauh berarti ya. Kawinnya jauh gitu guys. Okay. Jadilah palangka yang sekarang yang ekor-ekor panjang dan emang kebanyakan ekornya juga pada nyerong-nyerong juga. Di mana untuk stoknya, Bro Cin? Kita langsung kita review aja. Oh, di depan ya. Ini untuk pilihan burung murai palangka, pilihan jantan dengan ekor panjangnya kan kawan. Sebagian stoknya ada di bagian luar. Kurang lebih seperti ini penampakan burungnya. Kalau kita review satu ya, yang memang aku bilang kadang banyak kan nyerong dulu kan. Ini juga sama untuk pilihan burung murai palangka dengan ekor panjang badan gede. Ini juga sama kan kawan? Berarti pilihannya di sini masih tersedia aman sekali. Wow, ini keren sekali kan kawan? Seperti kalau kurang-kurang ini mah seperti medan ini. Ya, itu kakinya putih. Kakinya putih. Body terus warna seperti burung murai medan ya. Tapi tetap ini dari jenis palangka. Nah, kan kawan seperti ini ya. Untuk pilihan burung murai palangka. Ekornya panjang ya. Burung gede seperti Bro Cinta burungnya, kondisi burungnya gede sekali. Ini kan udah bilang sekarang ekornya kok pada nyerong. Nah, gimana nyerong? Tuh, kan udah mayan nyerong dikit bener ya. Ya. Kalau dulu mah sudah. Udah beda banget dan paling ekornya juga pendek banget dulu. Bener. Iya. Sekarang warna di dadanya juga coklatnya lebih merah. Nah, iya mirip pekat ya. Iya, mirip-mirip medan. Dan emang ini kan udah bilang ini mainnya agak jauhan. Jadi emang pada selingkuh jadilah palangka yang sekarang panjang-panjang dan ekornya pada nyerongnya tuh ini panjang banget ya. Berarti ini selingkuh sama bisa jadi ya. Kalimantan sama Malaysia kan berdekatan ya. Iya, kan udah bilang berdekatan mungkin emang selingkuh jadi emang gini. Emang rawatannya juga emang sekarang enggak kayak dulu yang susah banget sekarang agak gampangan. Agak gampangan ya untuk rawatannya. Enggak begitu itu. Untuk harga berapa, Bro Cin? Harganya ini cukup 600.000 aja. 600.000 aja ya. Bebas pilih? Bebas pilih kan kawan. Untuk harga sama saja. Yang penting burung sehat, ekor panjang ya. Harga cukup dibanderol dengan harga 600.000. Burung cililin kan kawan. Di sini juga stoknya ada pilihan.
Seperti ini penampakan burung cililin, berarti ini juga sama dari Kalimantan juga, Bro Cin, ya. Itu asli. Wah, ini langka banget itu loh. Kalau yang di shoot yang mau ya, dia tapi kalau udah bunyi tuh. Kalau udah bunyi biasa gacor ya. Volume kencang. Volumenya kencang. Joget-joget, Bro. Oh, joget sambil joget-joget. Sambil gini joget-joget serius. Berarti emang kayak seperti kayak udah jadi berarti ya. Kayak sudah seperti rawatan. Juga emang panjang lagi bunyinya. Panjang bunyinya ya. Oke. Bunyinya panjang. Kan udah bilang ini juga baru datang kemarin juga ya, guys. Tapi emang aku bilang ini bunyinya panjang, terus emang tandes banget suaranya. Tebel, kayak aduh mantul banget deh. Dan emang ini kalau bunyi sambil joget, sambil kayak sambil goyang-goyang berarti ya, seperti gitu. Ini mantul banget sih. Untuk harga berapa, Bro Cin? Harganya cuma satu ini, cukup satu aja. 1.100.000 ya. Aku jamin bagus banget nih. Dan pilihannya juga cuma ada satu aja. Cuma satu aja nih. Cuman satu ekor saja. Oke, nah itu dia kan kawan untuk harga burung cililin yang masih bahan, tapi kata Bro Cinta ini pilihannya jos sekali. Silakan yang berminat yang lagi nyari burung masteran dari jenis burung cililin Kalimantannya, kalian juga langsung saja merapat kemari untuk pilih burungnya ya kan kawan. Siapa tahu ini burung cocok di hati kalian. Dan kita berlanjut lagi buat kalian juga yang lagi nyari burung murai palangka ya. Di sini juga stoknya masih ada pilihan yang di box. Tapi mungkin ini kondisi gimana kondisinya bunyi Brocin? Itu dengkulnya. Oh ada ya, berarti ini agak minusan ya? Iya. Yang minusan kan kawan. Stok ada berapa ekor yang minusan? Ada dua aja. Untuk harga berapa, Brocin? Harganya tuh cukup 2,5 aja. 250.000 kan kawan untuk harga burung murai palangka minus di kakinya. Pokoknya sehat semua, Bang. Aman semua. Kategorinya juga cocok. Seperti ini untuk pilihan burungnya. Kalau yang ini kelihatan di kaki. Ini sama di kaki burung. Oh, ini juga sama. Tapi di mananya kalau ini kakinya? Di dengkul tuh. Oh, itu mah dengkulnya ya. Dengkulnya ada luka kan kawan. Harga cukup murah meriah sekali. Silakan yang berminat dengan harga murah. Agak mahal, maksudnya dikit doang. Oh kalau yang di sini, ini kenapa ini? Jadi itu lapak itu jarinya, tapi dikit doang, dikit doang. Oh di jari-jari ya? Ya. Cuman gitu. Sedikit. Untuk harga berapa yang ini, Bro Cin? Kalau yang dua-duanya ini. Oh ada dua. Ada dua. Pilihan ada dua ekor kan kawan untuk burung murai palangka minus. Ini hitungannya minus ringan ya. Ringan banget. Minus ringan banget. Seperti ini kurang lebih penampakannya harga berapa? Harganya cukup 400 aja. Untuk harga cukup dibanderol dengan harga 400.000 kan kawan, bebas pilih ya. Ya bebas pilih. Bebas pilih karena stok ada pilihannya kan kawan, ada dua ekor. Silakan juga yang lagi berminat nyari burung murai palangka dengan kondisi seperti ini, kalian langsung saja merapat kemari kan kawan. Dan kita berlanjut lagi kan kawan, buat kalian para murai mania yang lagi nyari burung murai dari jenis murai medan ternakan yang masih trotol, pilihan jantan. Di sini juga di kiosnya Pak Haji Maruf tersedia ya kan kawan, untuk pilihan juga masih ada. Ini hanya untuk penampakannya saja. Yang Bro Cinta turunin ada dua ekor. Seperti ini kurang lebih satu burung murai medan ternakan pilihan jantannya. Makan diobatin aja. Silakan untuk kalian juga yang lagi nyari burung murai tersebut, kalian bisa mampir kemari untuk pilih-pilih burungnya. Siapa tahu ada yang cocok di hati kalian. Tuh untuk di atas juga masih ada tersedia ya untuk pilihannya. Murai trotol pilihan jantan ternakan. Tuh ini tuh. Oh berarti ini yang tadi agak minus ya? Ya manis ini. Apa dengkulnya nih guys? Dengkul yang tadi seperti apa, kan ada dua tuh, ada tiga ya. Oh, seperti ini kan kan untuk pilihan dengkul. Tapi yang satu sudah sold out sama si bapak. Dibeli apa ya? Dibeli sama si bapaknya. Mudah-mudahan bisa sembuh pak burungnya pak. Ya kalau emang biasanya lu pakai serai ya omnya. Kalau ya kang ya. Diobatin pakai serai. Serai. Tapi kalau aku sih biasanya pakainya obat-obat bengkak buat orang sih. Untuk harga disebutin mereknya. Iya. Enggak itu. Untuk harga berapa, Bro Cin? Enggak ada endosan. Ini nih, Bro Cin, untuk harga burung murai trotol. Bukan. Trotol ini trotol. Oh, trotolnya itu cukup. Emang ini dari dulu aku berapa masang pertama 12, 11.000. Ini cukup 9,5 aja. 9,5 aja sekarang ya. Gila, berarti dari 1.200 kan kawan sampai
harga 1,5 juta untuk kesempatan sekarang harganya cukup dibanderol dengan harga 950.000. Bebas pilih ya yang mana saja, harga sama karena untuk pilihannya juga di sini masih tersedia kan kawan. Dan kita berlanjutkan kawan, buat kalian juga yang lagi nyari burung foxai pipi putihnya dari jenis foxai Hongkong. Oh ini pilihan betina. Untuk stok ada berapa ekor lagi? Cuma satu doang. Tinggal ini saja ya. Tinggal itu doang. Berarti tinggal yang betinanya saja. Untuk burung foxai Hongkong pipi putihnya pilihan betina. Ya karena emang ini edisi Ramadan guys. Gimana? Berarti buy one get one. Harga? Harganya cukup 1,5 dapat cai jum ini selagi masih ada cai jum ininya. Berarti kalau ada yang beli ini? Ya. Ada yang beli foxai pipi putih harga 1,5, harga 1,5 dapat bonus cai jom ini. Buy one get one. Cai jom ininya jantan apa betina? Jantan atau kan? Oh, jantan ya. Jantan semua. Oke, nah itu dia kan kawan. Buat kalian yang berminat dengan burung foxai pipi putih dari jenis Hongkong betinanya, silakan kalian beli. Kalau kalian beli satu ekor ini dapat burung cai jom ini ya kan kawan, pilihan jantan. Gratis asli bro Cin? Asli, no tipu-tipu. Selagi bonusnya stoknya masih ada ya. Dan untuk cai hijau PH juga kayaknya mau sold out lagi. Lagi dipilih-pilih sama si bapak. Dan bocil pun ini tidak tak ini ya. Ikut-ikutan milih juga, ikut-ikutan memperhatikan. Milih-milih burungnya. Oke, kita berlanjut lagi buat kalian yang lagi nyari burung wambi. Stoknya di sini juga masih tersedia, ada di atas untuk pilihan burung wambinya. Guys. Nah, kan kawan seperti ini penampakan burung pilihan wambi yang tersedia di kiosnya Pak Haji Maruf untuk hari ini hari Rebo ya. Pilihan juga masih tersedia, ada di atas. Ada 4 ekor untuk burung wambi. Tapi untuk pilihannya jantan apa betina berarti? Ini jantan, emang aku udah dengar suaranya, ada yang emang ada yang udah sering bunyi, ada yang emang jarang banget bunyi ada gitu. Tapi yang emang yang aku turunin yang kandang tempat ini juga rajin. Rajin bunyi ya, yang kandang ini kan kawan, kata bro Cinta ini rajin bunyi. Berarti ke pantai ini jantan ya? Jantan. Dan emang ini juga di sini mana buy one get one lagi guys. Oke, berarti buy one get one ya, beli satu dapat satu. Dapat satu. Tuh ya, nah, guys. Jadi gimana kalau untuk burung wambi ini? Beli wambi ini dapat bonus juga cai jum ini, bebas pilih cai jum ini ya. Mau yang mulus bonus terserah sampean kalau emang mau beli ini. Dan emang harganya ini super fantastis lagi nih guys. Harganya cukup 2.250.000 aja dapat bonus cai jum ini wambi Hongkongnya. Berarti sama aja beli dua harga 2 juta ya. Wah, benar-benar di bawah normal untuk harganya ya kan kawan ya. Pokoknya untuk kalian yang berminat dengan burung wambi ini dengan harga 2.250.000 bebas pilih ya kan kawan. Bebas pilih. Stoknya ada 4 ekor. Kalian bisa ataupun sudah dapat gratis satu ekor burung dari pilihan cai jom ini kan kawan. Oke. Mana lagi bro Cin? Guys. Udah selesai. Oh berarti udah semua. Ini masih ada satu nyempil. Mana nyempil, apa yang nyempil? Ada jalak. Jalak. Kita pantau dulu stok burung jalaknya. Seperti ini kan kawan penampakan burung jalak suren, berarti ini yang masih anak. Tapi kalau bulu seperti ini pastinya sudah makan sendiri ya kan kawan. Bulu sudah mulai mau mutasi. Stok ada satu ekor saja. Oke, untuk stok hanya satu ekor saja. Harga berapa bro Cin? Harganya 2,5 ya. Untuk harga kan kawan burung jalak suren yang sudah mandiri seperti ini yang masih anak cukup dibanderol dengan harga 250.000 ya kan kawan. Jinak juga untuk burung jalak suren ya. Saat lagi guys, tuh PH-nya guys. Emang ini IDC Ramadan ya guys, jadi ini memang turun harga semua guys. Nah, ya. Nah ini yang pilih-pilih burungnya kan kawan ya. Badannya sama kayak adek kakak sama bro Cin ya kan kawan ya. Dari mana dek? Oh dari Bekasi, berarti jauh juga ya. Namanya siapa tadi? Alwi. Alwi ya. Kelas 2 SMP ya. Oh kelas 2 SD. Ini kan kawan. Burung dek. Wah apa aja ada. Berarti ini
penerus bapaknya berarti ya, ini mah ya. Penerus bapaknya kan kawan. Mamanya ngomel kayaknya. Mamanya ngomel. Wah, enggak kayaknya mamanya enggak ngomel nih. Oke, buat kalian juga ya kan kawan yang lagi nyari burung. Khusus untuk edisi Kalimantanan, kalian bisa pilih-pilih kemari ya. Karena untuk hari ini stoknya di kiosnya Pak Haji Maruf banyak sekali pilihannya. Nah, Bro Cin, karena burungnya sudah saya pantau semua ya. Ini alhamdulillah udah selesai reviewnya, pokoknya dari A sampai Z dan informasi-informasi yang emang penting dan emang buat buat ngasih yang emang buat Kicomani yang baru-baru itu ya, baru-baru ngelihat channel saya juga. Baru-baru mau melihara juga kan, kasih tahu cara ngerawatnya apanya gitu biar nggak salah itu juga. Oke, berarti masih dikasih edukasi nanti di sininya juga ya, bercinta ya. Iya, pastinya gitu. Ini alhamdulillah selesai banget, guys, dan emang ini udah selesai dan emang besok mau puasa juga ya, guys. Puasa juga ya, bercinta. Wah, emang ini semoga kiosnya Pak Haji Maruf makin lancar, channelnya Jang Ipul juga makin lancar, dan emang Jang Ipulnya terus akunya juga Pak Haji nih. Semua penontonnya juga diberi kesehatan. Amin. Mudah-mudahan. Dan juga saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin ya kan kawan. Marhaban ya Ramadan untuk kita semua sebagai umat Islam. Karena untuk hari besok kita akan menjalankan ibadah puasa ya kan kawan. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan Bro Cin. Amin. Untuk amin, menjalankan ibadah puasanya. Amin. Dan emang semoga dari awal sampai akhir nggak ada halangan. Amin. Mudah-mudahan ya Bro Cin ya. Oke, kalau begitu saya undur pamit Bro Cin ya. Terima kasih banyak waktunya hari ini. Pak Haji, terima kasih banyak juga waktunya hari ini saya sudah diizinkan untuk mereview ataupun melihat stok burungnya ya. Pokoknya intinya untuk kalian ataupun untuk Pak Haji dan juga untuk Bro Cinta, mudah-mudahan tetap sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya kan kawan. Yuk, kita kiri saja untuk perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.